Kita ke Sumatera Utara, saudara sempat meminta maaf. Pihak tenaga kesehatan membantah telah menyuntikan vaksin kosong kepada anak di Medan. Kasus ini kini diambil alih oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Kuasa hukum pelaku membantah kalau atau jika kliennya memberikan suntikan vaksin kosong. Menurutnya kliennya telah melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 sesuai dengan prosedur dan alat suntik yang disuntikan kepada siswa SD telah diisi dosis vaksin COVID-19. Namun sebelum disuntik, alat suntik tersebut dikembalikan ke tempatnya terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan keterangan ini ya, berdasarkan dari keterangan klien kami membantah terhadap video viral yang ada yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Pembantahan itu atas dasar apa, Pak? Bisa dijelaskan? Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita bahwa bantahan itu sudah sesuai dengan SOP. Keterangan yang kita dengar dari klien itu bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah sudah sesuai dengan SOP. Sebelumnya, saudara sempat beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan menyuntikan vaksin kosong ke siswa sekolah dasar di Labuan Deli, Sumatera Utara. Polisi pun telah memanggil pelaku dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku pun sempat mengakui tindakannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Tadi Bu menyatakan permohonan maaf bahwa apa artinya itu?